Halo Sahabat Tani, berjumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Tani TV. Channelnya para petani. Oke Sahabat Tani, kali ini saya menyurvei tanaman cabe roket yang kemarin saya spray memakai Nutrisi B, SimbiSek, Kapos dan Fukia. Untuk Sahabat Tani, sekarang sudah bisa lihat sendiri. Bakalan bunganya sudah mulai bermunculan jadi buah kecil-kecil. Dan untuk sahabat tani, sahabat tani bisa lihat sendiri, tanaman ini tidak ada yang bule satupun dengan bibit roket ini. Karena untuk bibit roket memang sudah yang terbagus dari wiji Dan untuk perawatannya, banyak yang masih berkomentar, tanya mengenai perawatan. Untuk perawatan di umur satu minggu setelah tanam, saya kocor pakai fungisida yaitu jamur lang, provos, BM2+, 3 saya mix jadi satu, saya tambah NPK Yara 1616 -16 dan kapos. Terus untuk minggu kedua pengocoran sama. Baru minggu ketiga saya spray memakai simbisek. Terus saya tambah lagi dengan basfoliar dan antrakol. Itu Terus minggu keempatnya saya kocor lagi seperti e, minggu pertama dan kedua. Terus minggu kelimanya saya spray lagi, sudah saya ikutkan jamur lang, provos, BM2+, Plus, bisa ditambah antrakol, itu. Jadi untuk e, simbisek, torso dan optimek itu sama-sama insektisida untuk e, menanggulangi tungau maupun trip yang menyerang, pada tunas cabai rawit tersebut itu pemakaiannya di rolling saja jangan dimik jadi satu itu kurang efektif dan malah boros mending dimik minggu berikutnya dan minggu berikutnya di rolling saja dan untuk sahabat tani bisa lihat sendiri ini tidak menggunakan sistem potong pucuk maupun saya rempel dan untuk jarak tanam yang ini sekitar 50 kali 60 cm ya. 50 meter persegi 50 cm persegi lah Nah untuk daunnya sahabat tani bisa lihat sendiri Tebal, bersih, tidak ada bercak daun Sehat dari bakteri cacar daun aman Dan untuk tungau maupun tunasnya juga halus bagus Nah ini efek dari rollingan simbisek Optimek dan Torso Nah, untuk daun hijau mengkilat tebal seperti ini ini efek dari fungisida jamur lang kapos dan BM toplas dan ini bakalan buahnya dua-dua nah ini saya pacu dengan nutrisi B fukia dan kapos untuk ketahanan virus gemini atau bule cabai rawit roket memang jos gandos sahabat tani bisa lihat sendiri itu aman, tidak ada yang bulih satu pun, dan yang layu juga tidak ada. Oke, sahabat tani, mari ikuti kegiatan saya mengecek atau menyurvei satu persatu tanaman ini. Barangkali ada tanaman satu dua yang membutuhkan perawatan khusus yang belum pulih atau masih terkena tungau. Nah itu hamparannya sahabat tani Bagus semua Tidak ada yang terkena virus gemini Atau bule Yang layu juga tidak ada Dan ini akan saya shoot lebih dekat Aman tunasnya halus Tidak ada cacar daun Maupun e, trip maupun kutu-kutuan Tungau Nah sahabat tani bisa lihat sendiri Itu halus Terus ini tidak menggunakan sistem potong pucuk ini tidak saya rempel dan tidak saya potong pucuk nah sahabat tani bisa lihat sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang 5 tunas air yang 1 batang utama dan untuk atasnya sahabat tani bisa lihat sendiri aman dan bakalan buah juga dua-dua semua. Mantap ini, rata sama. Sampai ujung sana juga sama mantap. Nah, terus yang di bawah ini tanaman milik tetangga. Dia memakai bibit ori tumbak sahabat ini bisa lihat sendiri. Ini malah satu bedengan mati, semua itu. Nah, tidak ada tanamannya. Terus yang depannya cuma hidup tiga, satu, dua, terus di pojok itu cuma ada satu. Nah, nah, nah ini nanti kalau tanaman sudah seperti ini, banyak yang mati, nggak kuat. Di cuaca ekstrim seperti ini Nanti kita mau merawat awang-awangan Nah ini Mungkin efek dari ini Nah Karena di sebelahnya ada tanaman Terong tua Pada terkena virus gemini semua Nah tapi untuk uh, Bibit roket tetap aman-aman saja. Nah, nah itu yang masih kelihatan mulsanya yang kemarin saya videokan tiga bedeng. Nah, saya lebih dekat lagi, aman semua sampai ujung sana. Nah, ini yang tiga bedeng yang saya biarkan tidak saya kocor dan tidak saya spray seperti eh, temannya itu sebelahnya. Jadi jelas untuk perbedaan di bulinya juga ada ini Nah kalau yang untuk spray rutin optimal dan kocor aman sampai sana Nah sahabat tani bisa lihat sendiri ini aman Nah ini untuk gulmanya saya tidak sempat untuk membersihkan Ini kalau dicabutin nanti tanahnya juga ikut kecabut Nanti bisa diseprei saja menggunakan herbisida yang kontak, nah, seperti contohnya Gramaxon, Noxon, dan lain-lain. Itu bisa asalkan nanti untuk penyepriannya jangan sampai terkena tanaman cabai tersebut. Terus, saya akan perlihatkan sahabat tani, ini ada salah satu tanaman yang kemarin sepertinya ingin tertular Gemini, nah, tapi setelah saya pacu untuk penyeprean... Ah, berangsur-angsur tidak jadi kuning ini sepertinya. Nah ini sudah e, untuk tunas yang atas yang baru sudah hijau dan untuk produksi bakalan bunga ataupun buah juga tidak terganggu. Ini dua-dua ini, ini juga dua, aman tidak rontok. Nah itu sudah mau terserang gemini kemarin sudah mau kuning. Terus untuk penyepriannya saya Kenakan di sisi atas kiri, saya dari bawah juga alhamdulillah akan pulih sepertinya. Terus ini belum saya pupuk susulan, mungkin sebentar lagi akan saya kasih pupuk susulan. Karena tanaman ini maksimal untuk pertumbuhannya, jadi tidak terlalu terburu-buru untuk pemupukan susulannya tidak masalah. Oke sahabat tani, ini malah sudah mulai turun hujan lagi nih. Nah, ini kisaran jam 3 sore, sudah hujan. Padahal tadi pagi panas sekali. Jadi ini eh, cuaca ekstrim, eh, pagi panas, sore tiba-tiba hujan. Nah, ini kebanyakan kalau eh, menanam cabai rawit yang bibitnya tidak kuat. Terhadap virus Ya pasti nanti Akan mengulang tanam lagi Pada mati semua Nah itu tiga bedek Yang kemarin Tidak saya kocor maupun spray Masih terlihat Pendek-pendek Dan kurus Dan ini yang sebelah sini Perlakuan Seminggu spray Seminggu kocor Sampai ujung sana aman yang bule pun tidak ada yang layu juga tidak ada nah ini tanaman eh, belum ada 65 hari tetapi eh, gagangnya ataupun batangnya sudah sama kelingking sudah besar batang cabenya Pembuktian dari perawatan metode sahabat tani aman dan juga menggunakan bibit yang berkualitas, jadi saling bersinergi untuk bibit dan perawatan. Untuk sahabat tani, biarpun pakai bibit yang bagus, akan tetapi tidak dirawat dengan optimal, ya tidak akan memuaskan nanti hasilnya, dan sebaliknya. Menggunakan bibit yang tidak berkualitas, tapi untuk perawatannya maksimal. Nanti juga kurang memuaskan untuk hasilnya. Nah, jadi, untuk perawatannya diusahakan eh, optimal, dan pilihlah benih yang berkualitas. Contohnya, cabai rawit, roket ini, dan serasi itu yang untuk ketahanan virusnya sudah mantep lah, nah, supaya nanti menghasilkan. Pertumbuhan ataupun pembuahan secara maksimal sampai panen akhir. Contoh tanaman yang dari daun bibit awal belum rontok. Nah, ini efek dari nutrisi dan fungisida yang tepat dan akurat. Dari daun awal bibit belum rontok, belum menguning. Sebenarnya untuk hari ini atau sore ini akan melakukan pengocoran, akan tetapi malah hujan. Jadi saya pending mungkin besok atau kapan karena ini sudah cukup basah untuk tanahnya, terkena siraman air hujan. Jadi untuk daunnya lumayan memuaskan, tebal, halus, dan tidak ada yang keriput untuk ditunas-tunasnya. Untuk bakalan, bunga juga memuaskan. Double, double, dua. Nah, oke, okay, sahabat tani, ini ada satu perbandingan, tapi saya tidak akan menjelek-jelekan. Nah, itu tanaman saya, cabai rawit roket. Terus, ini yang sebelah, nah, ini tidak saya putus uh, untuk videonya, nah. Sahabat tani bisa lihat sendiri, itu tanaman tetangga. Entah pakai apa, itu bibitnya. Banyak yang bule, juga banyak yang kerdil maupun mati. Itu seumuran dengan tanaman saya yang di sebelah sini. Nah, satu umuran dengan ini, oke sahabat tani sekian dulu dari saya untuk penyurveian tanaman cabai rawit roket yang setelah saya spray kemarin dan untuk perubahannya sangat mantap salam petani Indonesia